Assalamualaikum guys. Video kali ini aku nak bawa korang ke satu tempat camping yang menarik di Batang Kayu. Jom. Okay guys, kita dah sampai ke campsite kaki Bukit Genting. So ni dia punya main entrance lah. Okay, kalau korang tengok main entrance dia ada tangga. Okay, so kalau korang nak naik bawa wagon memang tak sesuai lah. Dan selepas kau turun tangga ni, korang nak kena bawa beg korang ke belah sana. Okay, menggunakan tank tu lah tadi. Okay, so jom kita lintas sungai dulu. Okay, untuk pergi ke campsite. Ya, so kita boleh letak barang dalam box ni. So kita tinggal letak sungai lah. Jom kita tengok macam nak tolak benda ni. Okay, jom Merah, go. Jom. Semangat, semangat. Dalam. Alright, kita nak sampai. Okay guys, dan ini kita punya hideout untuk hari ni. Kita ada tempat barbecue, pangkin dan kipas. Okay, sebelum apa-apa, jom kita set up kemah kita dulu. Hari ni kita orang tak guna tilam lagi. Kita guna tilam ni pula. So hari ni kita pakai tilam daripada Trackman. So satu ni kita pakai yang ada foam ni. Satu ni kita pakai yang ada angin ni lah. Yang angin ni sebenarnya ok lah. Yang ni pun ok juga. So jom. Okay guys, kita ada dekat kaki Bukit Genting. So ni view dia. So kita bawa korang view ada apa, view ada kat sini. Jom. Okay, sini pun dia bagi satu shower lah kalau korang nak mandi. And so korang tak perlu lah nak pergi ke bilik air ke apa kan. Okay guys, sini korang ada reservoir. Okay, ataupun korang nak tidur chalet pun ada kat sini. Okay, dan kalau korang nak pergi hutan, korang boleh tidur dalam kemah lah kalau korang tak ada kemah. Macam kita orang dah bawa kemah sendiri. So tu kemah kita orang lah. So jom aku bawa korang jalan-jalan view dia kat sini. So sini macam tadi, kalau kita tengok view sungai dia. Okay, and then sini view kemah dia. Apa? Kemah berapa harga bang ni? Kalau macam ni? RM180 lah, semua siap lah. Oh, RM100. Okay. Ni besar sikit lah, ni berapa orang? Ni dalam berapa orang? Okay, ni RM180. Oh, tu tak tanya. Korang ada singgit kat sini. Yang sini ruang solat lah. Okay, kalau kita tengok sini memang banyak pangkin lah kan. Tu dua, tiga, empat. Haa, pangkin empat sini side. Then view sungai dia. Okay, kita ada toilet kat sini. Dia ada
1, 2, 3, 4 toilet. Ini toilet dia. Korang boleh toilet lah. Dan ni tempat dia. Dan tu tapak campsite dekat sana. Alright. Jom. Next kita, daripada kita punya campsite ni, kita boleh pergi ke air sungai. Kita ada laluan kan. Kita buaya yang dah patah kan. Okey, kita jom mandi. Tahu je nak, tahu je nak. Haa, tu sejuk air dia weh. Ha. Tapi kau ah, hey, best. Jalan ya. Rendam perut pun lapar. Jom kita masak dulu. Menu kami kali ini agak simple. Kita buat apa? Olio spaghetti dengan menggunakan kodok. Kita letak capsicum dan bawang pada ni. Ini yang besar kan? Paling besar kan? Dan menu yang paling penting, jangan lupa kita letak chili flakes lah untuk kita rasa pedas sikit. Dan akhirnya siaplah kita punya olio spaghetti. Kita nak masak. Makanan yang kita buat badan tu.
Kalau macam malas, aku pakai botol pakai tu lah. So, okay. Korang boleh lah buat campfire kat sini. So, sebab memang dia ada pot kat sini. So, korang boleh santai kat kerusi dan kat sini. Ini pun sambil layan view sungai. So, memang. Okay guys, salah satu cara untuk pasang ubat nyamuk. Kita buat pakai macam ni lah. Kita pakai tali tali rapia, dan kita bakar kat tengah. So bila dia akan bakar, dia akan bakar start dari tengah, pusing sampai kat sini lah. Dan sampai kat sini dia dah putus. Okay guys, hari ni kita makan Yong Tau Foo dari kita beli daripada. So kat sini memang best on barang-barang Yong Tau Foo. Dia pack-pack kecil-kecil lah, tapi pack besar. So kalau yang ni korang pun tahu punya. So korang boleh pergi kat sini. Kat sini pun dia sediakan sos Yong Tau Foo dengan cili dia. So ni menu kita orang untuk malam ni. Okay, jom. Sekarang kita ada ni lah. Dia punya kutiau. Kutiau yang pergi? Kutiau. Hari ni kita makan Yong Tau Foo. Okay. Dan nasi kita makan barbecue ya. Hari ni kita makan benda lain pula. So ni sos dia dan sambal dia. Ni lebih banyak sangat ni. Tak apalah. Okay. Hari ni kita punya menu tiga Yong Tau Foo. Yeah. So jom. Ni sos dia. Kita sertai sikit lah. Alright. Sekarang ni sambal dia. Ini sambal dia. Jom, makan. Okay.
menggunakan kopi dari aku kopi. Okey, bagi ini kepada. Hari ni kita makan nasi lemak. Okey. Okay guys, kita dah nak gerak balik. So, ni lah bayang brown yang kita bawa hari ni. So, sekarang dah ramai orang lah. Lepas lunch 10 kan. Kita check out pukul 12. So, sekarang 11.30 lagi. So, kita just ambil masa sikit lah. Hai, so kita orang dah tamat hari ni camping kat kaki Peti Genting. So kat sini memang pot terbaik lah untuk camping short weekend. Sebab dalam KL sampai kat sini dalam 40 minit sejam je. So memang berjalan, so memang. Sebab selalu kita pergi dekat atas gelondong. Cuma latar gelondong tu tak ada apa facilities yang terbaik lah kan. Di sini kurang ada toilet semua, so memang cozy lah kat sini. So anyway, thank you untuk video kita next time.